Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini lagi booming tentang pajak penghasilan dari YouTube atau Google AdSense untuk yang di luar Amerika Serikat itu, guys. Jadi kita buka cek emailnya. Kira-kira ini emailnya, guys. Saya baru cek, ternyata belum ada masuk tanggal 10 kemarin. Berarti kemarin masuk. Yaitu tentang perubahan terhadap pajak penghasilan Anda dari YouTube di masa yang akan datang itu, guys. Jadi di sini pihak Google AdSense itu memberitahukan bahwa Google akan diwajibkan untuk oleh pemerintah Amerika Serikat untuk memotong pajak kepada kreator di luar Amerika Serikat paling cepat Juni 2021, guys. Jadi jika Anda tidak memberikan informasi pajak hingga 31 Mei 2021, Google dapat diwajibkan memotong hingga sebesar 24% dari total penghasilan, guys. Wuih, besar banget, guys. 24% dari total penghasilan. Jadi kita hitung, guys. Jika gaji kita 1.300.000, guys, ya. 1.300.000 dikali 24%, 24 dibagi 100. Wow, besar banget, guys. Sampai 312 ribuan, guys. Mau gila banget, guys. Hampir tinggal 1 juta aja gaji kita, guys. 1 juta kurang, guys. Kan 24% 1.300.000 kali 24 bagi 100. Iya, mengerikan banget, guys. Jadi 1.300.000 dikurang 312.000 tinggal 988.000, guys. Menggilakan banget, guys. Jadi menurut kalian ini wajib atau tidak, atau kalian ikuti atau tidak itu, guys? Jadi jika lo mungkin masih lama, jadi sekarang saya cuma mencari tahu itu wajib atau tidak gitu, guys. Karena itu pun 31 Mei gitu ya. Ini kan 31 Mei kalau salah. 31 Mei 2021 udah batasnya. Berarti masih ini bulan Maret, April masih ada April Maret. Jadi kita cek di Google AdSense apakah ada notifikasi. Entah, betul, guys. Ada notifikasi tentang pajak, ya. Oh, dari bulan kemarin saya sudah baca nih, tapi saya abaikan aja. Hari ini coba kita klik tanpa dan bahkan pajak. Oh, itu kan sandi Anda. Oh. Oke, sambil kita coba lah. Oke, kita buka. Nah, ini isinya.
lagi nanti aja lah guys ya, nanti aja kita bahasnya. Jadi kita ini kira-kira seperti ini isi formulirnya, nanti kita coba pelajari dulu, jangan cepat-cepat karena masih ada waktu lama guys ya. Jadi saya pun udah ada NPWP karena saya kan kerja di perusahaan, jadi wajib mempunyai, jadi wajib diambil pajak juga guys, jadi pajak penghasilan tiap tahunnya gitu guys. Oke, mungkin video tentang apa ya guys, tentang berupa pajak ini sampai di sini. Kira-kira kalau kalian sudah registrasi atau belum, silahkan komen dan apakah pengalaman anda gitu guys, atau apakah anda kena pajak penghasilan juga guys, coba cek di video. Mungkin penyebabnya karena di channel kita atau video kita ada yang menonton dari orang Amerika Serikat gitu guys, karena saya pun ada orang Amerika, tidak salah kedua atau keberapa gitu, kedua tiga gitu terbanyak. Oke, kita cek penontonnya di sini Malaysia. Oh, tidak ada ternyata guys Amerika. Oh, waktu itu kemarin ada juga Amerika Serikat nonton. Nanya coba Amerika ada nggak masuk, kalau nggak salah sih ada masuk Amerika, coba kita cek dulu. Kalau nggak salah sih Amerika ada masuk di daftar penonton channel saya guys. Kita buka penonton, penonton ikan Amerika Serikat masuk ke daftar penonton saya guys sebesar 32 orang, 0,1% dari penonton saya guys. Waduh, pantesan saja saya kena pajak penghasilan coy. Oke, mungkin videonya sampai di sini. Jika kalian suka episode-nya, jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Oke, see you next time. Bye-bye. Ciao.